Pelawak Sule mengungkapkan perasaan kangennya pada putra bungsu, Azam Adriansyah Sutisna. Setelah cerai dari Natalie Holzer, Sule harus berpisah dari Azam. Lantaran hak asuh putranya itu jatuh ke tangan Natalie. Tinggal jauh dari Azam, membuat Sule selalu kepikiran dengan sang putra dimanapun. Termasuk ketika ayah penyanyi Rizky Febian itu tengah merenung dan sendirian. Lebih lagi, Sule bercerita selalu menitikkan air mata karena hanya bisa melihat video Azam lewat ponselnya. Tidak hanya itu, Sule pun dihantui rasa takut sang putra tak lagi bisa akrab dengannya ketika sudah besar nanti. Lantaran intensitas pertemuan Sule dengan Azam kini terbilang jarang. Meski begitu, komedian 47 tahun ini tetap berdoa supaya Azam tak pernah lupa akan jasanya. Pun kekasih Santika Fauziah ini juga ingin Azam bisa akan datang padanya ketika sudah mengerti nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.